tradisi, budaya, dan kearifan lokal suatu daerah masih melekat erat dengan adat istiadat masyarakat Jawa hingga saat ini. Bahkan, mayoritas masyarakat masih menjunjung tinggi tradisi ritual yang sudah ada sejak zaman nenek moyang, lebih dikenal dengan dinamakan Bersih Desa. Bersih Desa merupakan tradisi turun-temurun dalam kebudayaan masyarakat. Ritual Bersih Desa di Jawa merupakan wujud bersatunya manusia dengan alam. Ritual Bersih Desa dapat didefinisikan sebagai wujud rasa syukur warga sebuah desa atas berkat yang diberikan Tuhan kepada masyarakat desa, baik dari hasil panen, kesehatan, dan kesejahteraan yang telah diperoleh selama setahun, dan juga sebagai permohonan akan keselamatan dan kesejahteraan warga desa untuk satu tahun mendatang. Saat memasuki bulan Suro pada tahun ini, pemerintah desa Kembangan kembali menggelar ritual adat Bersih Desa yang bertempat di dua punden desa Kembangan, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, yakni Punden Ngingas dan Punden Lakar, pada Selasa, 16 Agustus 2022. Kang kula hormati Bapak Camat Sukomoro lan sedaya stafipun, ingkang kula hormati Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil beserta anggotanipun. Monggo. Nggih, monggo. Ingkang kula hormati Panitia Bersih Desa Punden Utara Desa Kembangan, ingkang kula hormati Sesepuh, Bini Sepuh Dukuh Kembangan, ingkang kula hormati sedaya para rawuh ing punden ini Kembangan Utara niki ingkang kula banggaaken, ingkang kula tansah kula tresnani. Saderengipun monggo kita tansah muji syukur ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala, dene menapa kita taksih kaparingan seger waras hingga saged rawuh wonten punden mriki kanthi kawontenan sehat walafiat. Amin. Shalawat serta salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun mulai enten donya niki dumugi benjing ngantos dumuginipun yaumul kiamah. Mugi-mugi kita sedaya tansah pikantuk rahmatipun Kanjeng Nabi sehingga mugi tansah asal pepepal padangi dalan anuju mugi swarganipun Gusti Allah. Bapak Ibu para rawuh sedaya kang tansah kula hormati, dinten Selasa Wage tahun 1444 Hijriah nggih nika Dusun Kembangan gadai kacat nggih menika Bersih Desa ingkang menika kita laksanakaken turun temurun ngantos dumugi ing niki wekdal. Dados niki sekedhik kula ngingetaken nggih Bapak Ibu sedaya, punden menika mboten ateges kita niku sirik utawa musrik nggih. Intinipun jangan jangan apa mboten sampai kita sedaya niki menuju ke punden niku salah niat utawi salah tujuan nggih. Niki meratelaken bahwa leluhur kita niku riyen mulai cikal bakal gawe Desa Kembangan niku wonten mriki niki. Ngoten nggih. Nuwun sewu Pak Camat, niki rada dawa. Dados kita mriki menika tujuane ndongakne para leluhur kita ingkang cikal bakal nggih menika nggih sing mandhegani utawa lan saanggotanipun sedaya ngantos rentet-rentetanipun sampai niki wekdal. Niku didongakne supaya kuwabeh iki entuk syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sehingga mengke mlebet swarganipun Gusti Allah. Utawi dipun
tebihna saking siksa kubur, saking siksa nopo kemawon, sehingga mungkin sakit selamat dunia kelawan akhiratipun. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Dados sampun ngantos salah lihat kita memuji nopo reca sing enten mriku nika. Nika iki namung tetenger. Nggih. Tetenger bilih niki ki besok benti kenang anak putune besok bahwa cikal bakal desa kembangan iki mulai enten mriki niki. Nggih. Dados sedulur donga, sedulur memuji marang Gusti Allah. Sing cikal bakal sing mulai berjasa ngembang di desa kembangan niki ngantos sampai maju ngaten niki niku mungkin kita dongakne sedaya mugi-mugi dipun tampi kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih? Ngoten niki sepakat mboten kinten-kinten Bapak Ibu? Sepakat nggih? Dadi sampun ngantos salah niat nggih. Dadi nyuwun sewu Mbah Mudin Tamin, Mbah Mudin Wando, Pak Kayadi, sehingga nanti dalam rangka doa bersama engko mereka bersih desa niki ben supaya mungkin didungakne kabeh unen-unen bersih desa niku, sehingga nanti bukan resik desa niki mboten tegese resik saka bebaya sangka sekabeh beda, sehingga masyarakat kembangan ini mungkin dados sehat sedaya kalih saking sengkala uripe ayem tentrem makmur ngantos dumugi ning winjing. Ngoten nggih? Nggih, amin ya rabbal alamin. Dados sepindah melih mboten kata ingkang kula aturaken, intine kula mung melingaken bahwa kita sedaya mlempahan ten mriki niki doa bersama. Napa ngresiki desane, ngresiki atine kabeh wong desa kembangan supaya mikire saged lurus, mikire saged ayem tentrem sedaya. Ngoten nggih? Nggih. Mbok bilih cekap semanten mungkin doanipun kula suwun Pak Mudin Tamin nggih. Pak Mudin Tamin mungkin supados dongani napa niki sedaya kajatipun bersih desa menika. Saking kula mbok bilih ngaten enten kirang langkungipun kula nyuwun Pak niki tesih enten sing ganjel enten angen-angen niki Bapak Ibu. Pangapunten. Yen niki termasuk niki mboten kok masalah niki temawon nggih. Maksudnya mboten termasuk sing napa? Leluhur ingkang rumiyin niku sampun wonten bahwa saking agama Islam niku nek mriki niku Mbah Kiai Umar niku sing paling dominan sangat pentingnya majunya Islam di desa kembangan maupun desa sekitar. Niki ditunjukkan bahwa Mbah Kiai Umar niku muridnya mbiyen niku Mbah Kiai Ismail Dungguwo, Mbah Haji Mahfud, Mbah Kiai Mahfud Temboro. Terus lan desa kembangan niku kuwatah termasuk almarhum Mbah Haji Asmungi niku nggih termasuk muridnya Mbah Kiai Umar. Terus mungkin dungane pun Mbah Kiai Umar niku pun ngantos lali Mbah Mudin. Terus selain leluhur ingkang cikal bakal ingkang niki itu desa kembangan niku Mbah Kiai Umar niku sangat dominan untuk memajukan desa kembangan. Acara tersebut melibatkan Forkopimda Sukomoro, Kepala Desa Kembangan beserta perangkat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta puluhan warga setempat lainnya. Rangkaian acara Bersih Desa Kembangan diadakan dengan melakukan nyekar atau tabur bunga di punden, kemudian dilanjutkan dengan selamatan dan doa bersama, serta pertunjukan pagelaran musik kesenian Gambyong. Panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kita sedaya tasih saged makempal dhateng mriki, saged silaturahim
Kawan tentang akan kirim doa kagem leluhur. Kalau sampun diulas kali Mbak Lurah, makna bersih desa menika nopo? Salah jengi pun Bapak Ibu semuanya, dalam datang mriki, yang pertama kami sampaikan terima kasih Mbak Lurah Kembangan engkang ngundang kawula sehingga kula saged dugi teng mriki saged kepanggih kalih warganipun jenengan. Nek boten dipun undang kula nggih boten kepanggih kalih jenengan sedaya. Engkang ibu-ibuke cantik sedaya nggih ta? Jilbabnya juga baru semua kayaknya. Jadi bapak ibu-ibunya cantik sedaya niku. Walaupun sekarang sampun mboten cantik tapi rin cantik ngoten nggih Mbah nggih. Pada zamannya pernah cantik ngoten lho Pak. Nek perangkat desanipun tasih nem-nem sedaya nih Mbah Lurah niki. Masih nem sedaya kayak seragami lurik kabeh alhamdulillah. Salajengipun bapak ibu semuanya, sesuatu yang luar biasa saya dapat bertemu dengan bapak ibu semuanya di tempat ini. Karena tanpa undangan Mbah Lurah kami tidak bisa bertemu dengan jenengan semuanya. Monggo saran-saran kita ikuti acara ini dengan baik. Yang pertama kita kirim doa kepada leluhur, kepada cikal bakal ingkang bakali desa Kembangan. Salajengipun niki wonten kesenian, ini kedah kita uri-uri bersama. Jadi nek wong Jawa kedah nguri-nguri budaya Jawa. Nah, budaya Jawa salah satu galipun niki. Napa niki Mbah namanipun? Napa Mbah? Kearifan lokal namanipun napa Mbah niki Mbah? Gambyong napa? Tandaan gambyong. Pelangan beksan. Kula nek teng Ngawi namanipun gambyong, Pak. Kula tiyang Ngawi, namanipun gambyong tapi kula nggih dereng saged gambyong. Heeh. Kula tasih belajar kali Mbah Lurah Kembangan niki nek gambyong. Terus kula asli Ngawi tapi kula nggih dereng saged gambyong. Tapi mugi-mugi mengke kula kumpul kali Mbah Kembangan niku kula saged gambyong mugi-mugi ngoten. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semuanya, ini budaya Jawa yang harus kita uri-uri bersama. Jadi kita luruskan niat, yang pertama kita kirim doa kepada leluhur kita, yang kedua nguri-nguri budaya Jawa. Nek wong Jawa kudu iso budaya Jawane. Aja sampe nyanyine bahasa Inggris tok lali. Ora nyanyi basa Jawa. Salajengipun yang ketiga kita kumpul bersama di sini, kita mengingat bahwasanya leluhur kita dulu bagaimana menjadikan Kembangan ini menjadi luar biasa. Tanpa perjuangan leluhur tadi Kiai Umar nggih, Pak Kiai Umar, bagaimana Pak Kiai Umar membuka lahan ini menjadi desa Kembangan ini luar biasa. Makanya tugas kita bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenengan betul napa niki istilahipun, Pak? Ambeng. Jenengan betul ambeng teng mriki ini merupakan wujud syukur. Wujud syukuripun jenengan ngantos sak menika jenengan tasih keparingan rezeki ingkang barokah. Amin. Mugi-mugi dengan kita berkumpul di sini, dengan bersih desa di sini, mudah-mudahan ke depan kita paringan umur ingkang barokah, rezeki ingkang barokah, sedoyo ingkang barokah. Mekanten ingkang kula aturaken sekali lagi Bapak Ibu semuanya, pangapunten mboten saged kathah ingkang kula aturaken, selamat melaksanakan bersih desa. Mudah-mudahan tujuan luhur kita bersama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ditemui di tengah-tengah acara, Kepala Desa Kembangan Yani Mariadi menuturkan bahwa tradisi bersih desa ini sudah dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kembangan sejak turun-temurun. Bahkan merupakan tradisi tahunan yang menjadi agenda wajib desa yang dilaksanakan saat memasuki bulan Suro atau pada hari Selasa Wage dalam penanggalan Jawa. Lebih lanjut, Yani Mariadi menjelaskan tradisi bersih desa dilaksanakan sebagai wujud rasa syukur dan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, kesejahteraan, dan keselamatan yang diberikan pada warga desanya. Selain itu juga sebagai sarana untuk melestarikan budaya asli daerah agar tetap dikenal dari generasi ke generasi sehingga tidak terjadi pergeseran zaman. Pada hari ini Selasa Wage tanggal 16 Agustus ini ketepatan
dengan menguri-nguri budaya Jawa. Ini dari leluhur desa Kembangan, intinya setiap bulan Suro itu mengadakan bersih desa, yaitu tepatnya hari Selasa Wage, kalau tanggalnya mengikuti ya. Lokasinya tadi kan ada dua acara, ini di mana aja Pak? Ya, pertama tadi jam 10 itu di Punden Utara, tepatnya di Dukuh Ngingas. Dukuh Ngingas, tepat jam 10, jam 12 selesai tadi. Ya, yang di sini, ya? Yang kedua ini di Punden Ngelakar, ya, Dukuh Ngelakar, ini mulai seharusnya kalau sesuai rencana jam 1, tapi ya gandeng kahanannya masih panas ya. Bisa luwes lah. Dukuh Ngelakar ini dulu desanya ikut TINAP. Jadi dulu kelurahannya ikut TINAP. Kalau desa yang utara itu ikut Winong. Jadi setelah dipecah dari TINAP di Sungai Lakar ini dan di Winong dipecah dan itu jadi digabung jadi satu, dijadikan Desa Kembangan. Itu terbukti di sebelah itu, sebelah selatan itu kuburannya atau makamnya itu campur, orang Kembangan sama orang TINAP itu campur. Oh,
dan cantik kau Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 77 wonten ing taun 2022 merdeka, sedaya merdeka, tetap merdeka, Indonesia tetap jaya, tetap jaya maju bersama para perangkat desa. Yo, maketan kuncoro kang garing.
dados amal soleh beliau sehingga mungkin dados sarana kasmatan. Dari Magetan, Atang Andika melaporkan.